ya ambil serangan dulu. Takutnya nanti pada nyemplung di parkir. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini udah sehidup semati. Wes, ayolah, terus. Jutai. Balik ke belakang. Oh, alah. Aduh. Wes. Aduh. Aduh. Kecedot lagi kan depan belakang kan. Ini kita mega tank, kita acak-acak ini. Mega tank nih ya. Mana itu boknya? Oh, belakang. Bok pai. Tahu-tahu jempol gua disontok Monbi kan? Hah? Ini totalitas tanpa batas ya? Yoi dong. Kita jauh-jauh dari Jakarta ini kan. Iya kan? Ngerasain air Pekanbaru kayak apa kan? Hai Sobat Ami, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys. Biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi ini adalah tujuan utama gua diundang kemari. Gak juga sih, oh, enggak, enggak juga. Ini ngapain? Gak tahu mau ngapain. Jadi seperti yang di video sebelumnya gue bilang, kan kit gue ada Moreno Mega Tank dan beberapa ikan emang mau gue evakuasi dulu ke tempat lain. Jadi supaya nanti saat proses pembongkaran Mega Tank, ikan yang ada ini udah juga gak terlalu banyak dan gue gak makan tepat untuk kolam-kolam evakuasi. Jadi beberapa jenis ikan emang gua lepas dan kebetulan Marcel dan Antoni lagi kesini, jadi gua barengin semuanya. Karena gua kan pure penghobi nih, gua nggak ngerti cara packing segala macam. Mumpung yang jagonya datang, sekalian aja. Gitu. Memang yang kebetulan yang beli pun kenal gua, maunya minta gua yang packingin. Iya. Nah, jadi pas Gio-nya minta gue packing, pas yang ini juga minta gue yang packingin, kurang lebih begitu ya? Kurang lebih nggak begitu. Gak panas banget. Jadi karena ya, kalaupun gue lepas, gue juga bingung ngirimnya gimana. Ngirim gue nggak ngerti, nge-packing nggak ngerti. Betul. Jadi emang semua ini udah direncanain jauh-jauh hari, dan momennya emang di squeeze semuanya. Dipasin lah semua jadwal. Jadi sekarang kita, gue udah boleh mulai packing dulu. Silakan. Jadi ini ikan pari gue, peliharaan dari lama. Hampir semuanya gue lepas dulu untuk bisa ada kolam fiber itu gue pakai untuk kolam evakuasi nantinya. Jadi gue cuma sisain sekitar 3 ekor pari yang besar. Kalau yang kecil-kecil tetap gue keep di akuarium gue. Jadi yang besar-besar aja gue lepas dulu. Oke, kita sekarang ngelihat prosesnya pemakingan pari-parinya Om Gio ya. Siap. Oke. Okay. Izin kita mulai packing ya. Oke. Okay. Jadi besok bisa pulang. Pulang kita. Pulang. Oke. Okay. Kita jalan. Kita bawa dari Jakarta. Bang, kalau bungkus pahari itu tahapannya apa? Siapin plastik yang pasti. Lalu? Hah? Lalu? Lalu kita siapin wadah. Karena ini ikannya gede-gede, boknya nggak ada di sini nyarinya, jadi kita pakai kontainer. Dipuasakan ya, Bang? Oh, dipuasakan. Ini udah puasa 3 hari. Siap. Thank you.
kacamata boleh kali dorong naik dulu bang. Siji mana ya bang ya? Hah? Dua. Satu lagi tuh, yang satu belum dioksigen kan? Iya kan, nanti tinggal oksigennya di depan bang. Sini panas bang, depan AC. Hah? Depan mana? Depan situ AC. Ya udah, mana? Satu lagi. Satu lagi? Ini dia bang. Tuan, es batu yang semalam dibikin. Yang gede. Ada empat kan? Di ini. Lapan. Atas ini. Tuh. Dibungkusin koran, dua lapis ton, digulung-gulung. Sudah kelar packing nih, ikannya gede-gede nih. Tuh, dua. Ini nggak muat di box. Iya kan? Jadi mau nggak mau ditaruh di sini. Dan di sini juga kotaknya. Tadi nyari box yang gede udah susah ya. Iya, jadi mau nggak mau kita akan pakai ini. Dan sekarang kita mau kirim ke Medan. Ayo. Karena Om Gio diborong sama Sultan Medan lagi Om, iya nggak? Nggak apa-apa, yang penting dijaga baik-baik. Oh iya, siap. Jadi sekarang kita mau jalan ngirim pakai bis. Oke. Ya, kita mau ngirim ini semua pakai bis, sekarang kita mau susun ya, di mobil, oke? Oke. Kita udah kelar, sekarang lagi jalan. Mau ngantar kemana nih Om Gio? Gak tau, gue lagi sedih bro. Kenapa sedih? Kan gue jual. Sedih lah bro. Demi tempat. Tempat evakuasi. Iya. Aduh. Ini kita lagi jalan ke terminal bus. Dua mobil ya, gak muat ya. Dua mobil, satu mobil gak muat. Iya, itu Avanza 3 box. Di sini satu, dua sama lu. Di sini satu tim. Tuh di sini satu. Oke teman-teman, mungkin ini tugas gua sudah berakhir. Belum. Besok pulang. Hah? Apa lagi bang? Enggak. Iya sudah kelar tugas gua. Belum, besok bang. Gua mau pulang. Belum. Capek banget, coy. Besok ngaso. Oh juga jadi kebantuin. Emang belum kelar tugas gua? Belum bang. Buset, gua di geng-beng ini bang. Iya bang. Aduh, aduh. Dimanfaatkan bang. Aduh, aduh, aduh. Ya kurang lebih begitulah tugas negara yang kita jadwalkan di Pekanbaru ini ya. Jadi mungkin next tripnya kita ke Pekanbaru untuk liburan. Kerja-kerja terus. Oke, teman-teman kita jalan dulu. Tadi udah berenang di kolamnya Om Gio, terus udah mandi, terus udah makan, udah lanjut lagi packing tugas packing pari 4 ekor. Besok nyusul lagi 3 ekor buat kita kirim ke orang lain. Orang lain? Siapa orangnya? Ke gue. Oke. Okay. Kita jalan-jalan dulu.